Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, happy, dan segala macam keinginan segera terwujud. Malam ini adalah malam yang spesial karena entah kenapa 3 hari ini saya benar-benar pengen camping di camper park yang aman. Sebelah saya ada mobil atau motor gitu. Bahkan saya sudah merencanakan dengan Brandy naik motor. Kita menghilang bareng naik motor 2 atau 3 motor, kemudian diriin tenda. Terinspirasi dari vlognya Zawin Nur yang ekspedisi langit kelabu. Berangkat bareng, pulang bareng atau hilang bareng, itu keren. Kebetulan kemarin teman saya Mas Lutfi Aziz nelpon perjalanan dari Bandung menuju ke Semarang yang dia punya waktu 2 hari di Semarang. Hari ini sampai besok, karena tanggal 16-nya dia mau lanjut ekspedisi ke Surabaya menggunakan Hyundai kereta ini. Otak nyambung dong, wah connect nih, di Semarang gendamu di mana mas? Saya ikut Mas Wahid, pas. Nah, daripada dia ngajak ke, maaf, Simpang 5, ke Lawang Sewu, beli lumpia dan lain-lain, otak saya bekerja dong, saya alihkan ke apa camper park Kumbul Sidomukti ya, sama nanti si lumpianya itu kita ganti dengan gethuk goreng Bandungan. Wah, cocok. Tapi kita memang punya tantangan, sudah tak sampaikan, bahwa hari-hari ini Semarang suhunya dingin banget kalau malam. Apalagi di puncak nanti. Maka kita preparation, saya pakai jaket double. Mereka juga saya minta pakai jaket. Perlengkapan juga sudah kita urus dadakan hari ini. Rencana malam ini kita akan nge-camp. Sekarang pukul 19.40, belum makan malam, bekal sudah dibawa. Kita akan iring-iringan menggunakan 2 buah kereta dan 1 mobilnya Brandy di depan. Cus. Oh, sebentar, daripada nanti kita nanti malam kehabisan baterai. Aku oke, siap. Ngetes sekali ya. Biasa, wireless. Nah, aku dengarkan ini chargingnya wireless. Betul. Kita lihat. Baterai habis, mas. Ya, langsung isi tuh. Jadi biar baterai penuh ya. Sih, cuma daripada nanti bisa ya. Kita kan camping, bro. Oh iya. Gimana, mas? Enak ya? Sebelumnya pernah nyobain ini? Sudah pernah. Kan? Sudah pernah, tapi waktu itu kita jalan keluar nggak sih? Pas baru-barunya itu? Keluar ya? Cuma tapi bentar. Oh. Ini posisi duduknya enak ya. Ya mancoknya melengkung gitu loh. Iya. Bawahnya melengkung. Ergonomis ininya. Nyetelannya juga banyak segala macam. Oh, ini LCD-nya udah gede ya. Berapa iya, sih ini? 10,25 mas. 10,25 ya. Iya. Jadi jelas sekali. Banget. Dan ini full digital kayak ya? Full digital dan dia beserta ada kan berpakai drive mode-nya mas. Begitu kita ganti drive mode-nya dia langsung. Wih, merah. Ganti sport. Tenaganya beda. Smart. Beda kan langsung yang sport tadi langsung kerasa nyet gitu. Iya, RPM langsung ditahan tinggi gitu. Iya, Eco. Kalau Eco begini. Ini Eco. Iya. Paling nyaman mungkin Eco ya. Normal atau smart sih? Aku biasanya pakai smart, Mas. Smart jadi kan dia menyesuaikan milih kan? Sendiri. Iya, benar. Oke. Okay. Jadi ya udahlah, kita pakai smart aja biar diatur sendiri. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini kamu dari Bandung tadi, ya. Temperaturmu sukanya 22 gini. Iya. Kalau karena udah pakai jaket nih. Tadi hujan mas, sempat hujan. Jadi kita atur. Kebetulan emang hasilnya auto juga sih. Full coba, nek saya kan biasanya sekitar 24. Oh, justru lebih anget lagi. Iya, maklum. Kita ganti 24 ya. Silahkan mas. Oh, digital ya ini ya. Digital, silahkan. Wah, 24 lah, 24 setengah lah. 24 setengah, oke. Jadi aman kan, gak terlalu dingin, gak apa-apa ya. Justru saya ini juga udah pakai jaket. Okay. Supaya anget lah kita. Oh. Spionnya ada blind spot monitoring ya? Blind spot monitoring. Keren tuh. Jadi fitur safety-nya juga lengkap mas. Hyundai Smart Sense ada. Cerewet dia saat ada di kiri ada motor. Iya. Yang coba masuk. Bener. Ini sedikit nanjak. Yes. Naik ke atas. Nah, ini kita makin nanjak nanti. Makin nanjak lagi. Makin ini nanjak. Masih jalan besar ya? Ini masih jalan gede. Oke. Okay. Wah, nggak sabar nih. Camping dingin lagi. pasti dingin. Camping orang lagi. Kemarin aja berkabut jadi. Musikan yuk.
Ini kan 8 in ya? Ini connect ke Apple CarPlay karena ini 8 inch. Musik dong. Connect Apple CarPlay. Ini apa? Sudah connect sama iPhone-mu? Oh, connect. Dangdutan. Janganlah. Oh, jangan. Ini aja ini aja. Saya tuh punya lagu tak tak ciptain sendiri. Oh. Lagu tradisional, okay. Lagu Jawa, judulnya Wegah Pisah. Wegah Pisah, ada nih di. Ada dong. Play musik ya. Ada. Wegah Pisah. Ini Wegah Pisah. Loh, audionya enak ya? Enak mas, 8 speaker Bose. Oh ya? Ini copyright nggak sih mas? Enggak. Aman ya? Aman. Oh, punya sendiri. Lagu punya kita sendiri. Mahal lo produksinya ini. Mahal mas. Ya? Mahal dong. Oh, berarti banyak duit mas. Dulu. Dulu. Wah. Setelah punya bis? Tahunya mumet. Penciptanya ini kan Dendra Kumbara, yang sekarang ngetren tuh. Ngetren. Dulu nyiptain ini masih murah. Masih murah. Sekarang mas, mahal. Aku punya lirik ini, tolongin dong gitu. Nanjak terus nih mas ya. Nanjak terus ya. Ringan lo mobilnya serius. 1 jam perjalanan. Oke. Okay. Tadi kan kita dari jalan gede ke kanan. Iya. Ini jalan, dari jalan ini kita ke kanan lagi. Sampai kalau mau simpangan kita ganti-gantian nanti. Serius? Serius. Berpapasan gitu. Yes. Berber kita menghilang nanti bapak. Menghilang. Get lost. Get lost. Sinyal ada nggak sih? Sinyal Telkomsel ada sih. Ada. Itu yang terpenting dari semuanya. Ada. Dosat jangan harap. Ini mobil kotor dari Bandung, belum tak cuci, berangkat ceritanya mau cuci di Semarang, diajak camping lagi berarti nggak perlu cuci. Nggak perlu, nggak perlu. Besok aja. Nah, ini kita udah mulai masuk ke tempat-tempat, ke dunia yang saya ceritakan tadi ini, oh, kiri kanan kan. Karaoke. Oh. Tempat kita melepas penat. Loh, jadi pernah tahu dong tempat-tempatnya. Ya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak ke situ ya. Kita nggak ke situ tuh. Kita ngelewati. Kita mulai akrobat ya teman-teman ya. Akrobat. Nah lihat. Belum nanya. Sampai. Sampai. Mari. Camper Fun Park. Camper Fun Park. Umbul Sido Mukti. Naik lagi jalanannya. Naik lagi dan ini jalannya kecil. Masuk kita. Kok gelap ya? Belum nyalain kali lampunya mas. Diatur lagi nanti ya. Oke. Oke guys, udah nyampe. Wah ini nyetirnya jago banget. Jadi kita camping di sini ya? Ya. Tendanya? Tenda udah disediain sama Mas Wahid. Wah terima kasih mas. Kita terima akan camping lagi ya malam ini. Ntar guys, kita lihat dulu, kita cek-cek dulu. Kita lihat, baterai jadi 95%. Aman. Ini untuk semalam aman. Aman. Teman-teman udah nyampe, ini lokasinya Camper Park Umbul Sido Mukti. Satu mobil 150 ya Pak? Dua mobil 300, tendanya 100 ya? Tendanya 100, kalau mau ada api unggun, kita add disediakan add-on 100.000. Jadi tak pikir hemat. Ternyata hemat maksudku daripada kita Ya, aku saya pikir hemat. Nah, kita cek tendanya nih. Okay, nanti malam gimana? Belum makan lo ini. Ini ditutup. Ini dari bawah. Oh, double kok tendanya kok. Ini cuman buat depannya sama. Mau kita lihat dalamnya. Gede banget mas. Empuk nggak? Ada matras. Pasti ada matras ini. Alhamdulillah ada matras. Ada selimut, sleeping bag. Gede ini bisa 1, 2, 3, 4 orang. 4 bisa. Orang aman. Yeay. Akhirnya. Camping juga. Kasih lagi udah tak bawa. Duh sarung tangannya belum.
Yang merah ya. Keren keren keren. Lagian ini keasinan tanpa nasi deh. Ya tungguin ya. Dulu lah. Hei! Sudah double jaket. Dari rumah tadi itu sama istri Barita dan Siva sudah memprogram kami supaya makan yang bergizi dan sehat. Sudah dibawain daging, sosis, telur dan macam-macam. Nasi juga ada. Taunya di sini tetap juga requestnya mie. Udah dipikirin loh, kita mateng sama tim di rumah loh. Makanya sama daging sama nasi. Selamat makan teman-teman. Ini benar-benar yang kita yang saya inginkan nih. Kayak gini. Dia masak. Coba aman. Oke. Ada. Tapi enak jujurnya. Enak. Tapi pengar ini. Ayo friend, angkat dikit yuk. Dan kayaknya Mas Rudi dan kawan-kawan meh dibangunin kok ya? Lantai sebelah coba bang, kasihan tuh. Jakarta ya, capek. Kamu mau kopi apa teh? Aku teh, siapa kalau siapa? Bur, kopi apa teh Bur? Kopi dong. Kopi? Ini bikin dua kali ya. Kaku. Kata fakta. Selamat pagi teman-teman. Tadi malam sih lumayan dingin, tapi nggak yang dingin banget menurutku, karena aku pernah tidur lebih dingin dari ini beberapa kali. Salah satunya di Malang waktu itu, kemudian pas ngecamp dengan Mbak Rita waktu masih kuliah, sampai dada tuh rasanya basah gitu kan. Ini menurutku nggak dingin banget menurutku. Nyeduh kopi teman-teman. Mas Lutfi dan timnya belum bangun karena kita nggak tega mau bangunin. Ini kan baru jam 6 kurang kan. Mendingan kita-kita dulu, happy-happy dulu, menikmati indahnya sunrise.
Mas, udah selesai sarapan? Alhamdulillah, ngopi happy udah. Ngopi udah, nyemil udah, sarapan udah. Semalam dingin banget, Mas. Lumayan sih. Lumayan sih. Tapi enggak yang sampai kita seperti yang kita takutkan, okay. Karena masih di range 18-16 lah. Jadi masih aman. Lagi pula jaket double kan. Double. Ya? Wah, aku satu doang lagi. Tapi, enak udah prepare. Iya, itu dia. Aku kan enggak prepare. Di jaket jalan-jalan doang. Ke mana kita sekarang habis ini? Ini karena hari Jumat. Oke. Okay. Dan aku sudah ditinggal timku tadi malam. Oh, adik itu udah tinggal sebagian. Iya kan? Mobil kan? Aku minta tolong nih dianterin ya, biar tahu rumahku juga ya. Sekalian main? Yes dong. Daerah mana mas? Semarang sih, Semarang Kota. Semarang Kota, iya. Oke. Kalau kamu mau arah ke timur, harusnya ya agak gak apa-apa dikit, lah, aman, gak apa-apa ya. Sekalian main kan. 10 kilo lah paling. 10 kilo dari sini? Anterin ya. Oke, boleh-boleh, nanti kita main sana. Nah ini kan tenda punyanya sini, kita bisa langsung berangkat. Kita langsung, gak usah kita bongkar ya? Gak usah kita bongkar, dan supaya mobilnya adem. Itu kan kalau nggak salah ada blulingnya. Ada bluling. Bisa manasi sama remote AC. Coba dong kita praktikin dulu ya. Nih mas, ini kita bisa nyalakan mesin nih. Oke, status connect ya. Tuh nyala mobilnya. Iya. Status connected. AC gimana AC? AC kita bisa setting. Kontrol AC. Suhunya kita bisa atur mas. Dua-dua aja deh. Dua-dua ya. Kita atur dua-dua. Pengaturan suhu, pemanasan ini kita mau set. Kalau kacanya ngembun, kaca depan belakang kita bisa panasin dulu dari dulu. Enggak ngembun. Yang ngembun aman ya. Aman ya. Terus ya ini kita bisa kunci pintu, buka kunci, nyalakan mesin, lampu, matikan mesin, sorry, lampu. Klakson ini untuk ngecek kalau kita parkir kali. Betul ya. Betul banget, Mas. Pertama kan misalkan lampu nih kita carinya, kalau misalkan enggak ketemu, baru klakson. Lampu dan klakson. Kayak gitu. Terus ada ya ini kayak gini statusnya, berapa range bahan bakar. Oh ini kita bisa jalan 182 kilo lagi. Iya betul sekali, range-nya segitu. Terus habis itu di maps ini, di peta ini, itu tuh jadi ini mas, apa namanya, mobilnya tahu di mana gitu. Mobilnya jadi kita tahu GPS-nya. Oh sama ini rute yang pernah dilalui ya Bob? Nah ini yang merah nih. Enggak, ini rute tol aja. Oke. Rute tol. Oh ini sekarang kita ini kan karena kita dari handphone sama mobil deketan jadi deketan. Betul. Tapi kalau misalkan amit-amit mobilnya dibawa kabur sama orang, kita bisa ngejar. Oke. Bawa polisi misalkan. Ada indikator ini ya, ada indikator mobilnya ya. Habis itu nanti pas udah deket kita matiin. Oke. Kita matikan. Begitu kita matiin, aman deh. Oke. Udah? Keren ya. Mobil udah panas. Berangkat kita sekarang. Yuk yuk yuk. Let's go. Guys, yuk guys. Awas, lompat. Beres-beres yuk, beres-beres yuk. Oh, ini kita beresin dulu ya. Oh ini barang kita, lupa. Kalau tenda bukan barang kita. Oke teman-teman, beres-beres sudah, bersih-bersih lokasi sudah. Kita jalan ya mas. Ya, siap-siap ya. Cuma ini aku tadi beli di situ. Oke. Biar dingin kita masukin logbooknya ya. Kita masukin sini ya. Itu ada sirkulasi udara dari AC-nya jadi bisa bikin dingin. Yes. Nanti barangkali kita udah nyampe agak ke kota dikit dan haus bisa minum dari. Betul. Dingin. Semalam dingin tapi sekarang terik ya. Panas ini, panas ini. Iya, udah mulai panas. Sekarang jam 10:30 lah. Iya. Oke. Terlalu asik ya kayaknya kita di sini ya. Terlalu asik ya. Planning kita jam 9 turun loh. Betul. Sekarang 10:30. Ya gitu deh. Kalau laki-laki semua happy. Let's go. Mas Wahid lagi yang nyetir. Ketagihan ya mas Wahid? Iya enak nih. Jadi ini kita berdasarkan map ini 30 menit lagi nyampe rumah. Masih aman dong Jumatan karena setengah 12 nyampe rumah kan? Betul, setengah 12. Dan kita tadi dari atas tuh sekitar jam berapa sih? Setengah 11 ya? Setengah 11 mas, betul. Berarti sini sampai atas ini teman-teman bentar lagi nyampe Jalan Gede, yeah. 15 menit dari sini. 45 menit total dari camper parknya tadi ke rumah. Nah, tapi rasa gerah loh kalau saya tuh. Karena masih pakai jaket, salah kostum. Hydrated sih ya? Iya. Segar kan? Nah ini sekarang lagi panas ya? Panas, ini semakin kesana nanti semakin panas. Semakin panas, itu turun. Ini lagi terik banget nih. Nah ini kerasa banget nih, di punggung nih. Punggung ya berasa ya. Wah enak ya. Untungnya ada ventilated seat jadi sejuk lah, seger lah. Iya, iya.
jaket. Mas Wahid di atas dari atas masih dingin pakai jaket. Dingin pakai jaket, nah, makanya salah. Dan kalau aku lihat ini di armrest-nya ada ini ya, air purifier ya? Iya Mas, ini air purifier. Keterangannya apa aja sih itu? Ini tuh ya ada modenya, ada power, ini di lock nih, terus ada modenya tuh bisa auto. Sebenarnya ini ya, one lock dulu ya. Atau ada bunyinya. Ada normal, ada turbo. Turbo itu kalau kotor banget juga iya, ya. Iya, ada auto. Aku mending biasanya auto aja ya, biar dia yang mikir ya. Biar dia yang menyesuaikan sendiri nih. Jadi keluarnya dari sini nih. Ya kan lagi musim pandemi begini kan, kalau ada built-in air purifier kayak ya udah aman, beli lagi gitu, aman dan nyaman gitu kan, nggak khawatir lagi. Concern kita kan ke udara bersih, iya. Jadi ya udahlah, aman jadinya. Duh, panas sih tapi enak. Tambah rileks sih nyetir begini. Rasa haus juga loh. Kita cek yang tadi masuk di globok udah seger belum tuh? Dingin Mas, udah lumayan nih. Mau? Mau, bukain ya? Ya, minta tolong ya. Tenang aja Mas, kita navigator nih Mas Wahid. Menikmati aja. Aku juga minum. Seger. Aduh. Enak nih, dingin. Punggung dingin. Tenggorokan dingin. Seger. Full senyum kalau kata orang-orang sekarang tuh. Oh, lagi viral full senyum. Pas banget sebelahnya masjid. Rumahnya di mana? Dekat situ lurus yang ada mobil parkir. Nah, alhamdulillah sudah sampai ya, Mas. Alhamdulillah. 45 menit. Iya. Enggak ngebut padahal santai. Santai, nyetir santai. Kita habis ini mau Jumatan. Oke. Jadi dirimu ini mau akan lanjut estafet ke Jawa Timur. Betul, maka dari itu nama programnya adalah Kretasfer. Jadi kita estafet kemarin ke Bandung, sekarang Semarang, lanjut lagi ke daerah timur lagi ya, Surabaya. Apa yang ingin ditunjukkan dengan program itu? Jadi intinya adalah kita bisa berkendara dengan nyaman dan kita bisa eksplor di masing-masing kota dan kita seru-seruan di masing-masing kota bersama KOL-KOL yang ada di kota-kota tersebut. Dan gitu. Mobilnya juga ternyata terbukti bisa jalan di lintasan yang agak-agak ekstrim sih Mas. Tadi ekstrim ya? Iya. Tanjakannya. Tadi malam kan. Mobil yang nggak mumpunin pasti juga nggak bisa nanjak. Spin. Iya benar. Nah kalau menurutku mobilnya enak teman-teman, suspensinya juga pas, posisi duduknya untuk orang yang tidak terlalu tinggi seperti saya juga enak, visibilitasnya oke, fitur-fiturnya membantu banget. Betul. Tenaga juga. Pas lah menurutku, kita nggak usah pakai yang spot apa, pakai yang smart aja. Smart aja ya kan, yeah. Kita menyesuaikan aja. Yeah. Gitu, apa lagi ya? Banyak fitur yang menurutku ini wow banget. Yeah. Kayak ventilator tadi, kemudian glove box yang sirkulasinya pakai air AC, pakai AC, makanya minumnya dingin. Yeah. Air purifier juga, monitor juga, LCD monitor yang di dashboard itu juga, juga sangat membantu. Banyak hal. Saya sendiri puas. Terima kasih sudah diajak untuk terima kasih Mas sudah diajak ini berwisata wisata alam di Semarang Umbul Sidomukti Bandungan. Recommended ya tempatnya ya. Wah itu tempatnya aku sih pengen sana lagi. Oke. Okay. Pokoknya kalau misalkan aku kesini aku kontak Mas Wahid ya. Okay, siap. Minta temenin kesana. Camping lagi. Happy kok. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba membuktikan omongan saya, teman-teman bisa test drive di dealer Hyundai terdekat. Yes. Gitu. Terima kasih Mas. Mas, matur suwun sangat Mas. Kita Jumatan dulu, aku tak mandi dulu. Nanti bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa.